Lagi kurang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa'al haqq wa zahaqal baatil minal baatil la yatakallamuna illa man a'dina rahman wa qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul mukhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama yang rawuh di dalam majelis yang mubarak ini. Yang terhormat Kiai Hasan Abdullah, Kiai Syukri Zarkasi, para asatid, juga alumni-alumni utama yang mustakmal di sini. Ada Pak Fakhir, ada Pak Din Samsudin, ada Pak Hidayat Nur Wahid, dan banyak sekali. Kalau saya sebut satu persatu, semakin banyak disebut, semakin banyak yang ketinggalan. Para alumni, para santri, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Saya ini merasa digelangsar oleh Kiai Hasan Abdullah. Kemarin saya sudah ngisi, kok sekarang disuruh ngisi lagi. Tapi karena tawaduk kepada Sohibul Ma'had ini, maka saya datang. Kemarin saya sudah bicara khusus mengenai pendidikan, termasuk kurikulum, filsafat kurikulumnya, jangkauan-jangkauannya, dan beberapa tantangan ke depan. Jadi tidak usah saya ulangi lagi yang kemarin, hari Kamis. Saya akan melanjutkan, yakni bagaimana cara membawakan ilmu-ilmu dan hasil didikan serta latihan yang ada di pondok ini, di pondok modern kita, untuk disajikan ke masyarakat, ke umat, dan ke negara. Ini caranya bagaimana? Ternyata cara itu benar kata Gontor, at-tariqah khairun minal mada, at-tariqah ahammu minal mada. Materi itu penting, tapi begitu cara membawakannya keliru, maka dia akan gagal. Bukan karena materinya, tapi akan gagal karena caranya. Di sini disebutkan berbudi luhur, sudah maklum itu. Berbadan sehat, yang sudah dipakai diplomasi oleh Pak Fakhir. Berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Jangan lupa berpikiran bebas itu setelah berpengetahuan luas. Karena kalau berpikiran bebas belum berpengetahuan luas,
maka kebebasan itu dia akan menghilangkan mas'uliyatul ilm, pertanggungjawaban ilmu. Karena al-ilmu syai'un wa mas'uliyatil ilm syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu, tetapi tanggung jawab menggunakan ilmu ini masalah bukan ilmiah, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di Indonesia insya Allah tidak kurang orang pinter. Yang kurang itu orang benar, Pak San. Puluhan ribu setiap tahun universitas mengeluarkan S1, S2, S3. Tapi keadaan kita masih seperti ini juga. Dan ternyata membuat pinter anak yang sudah benar itu lebih mudah daripada membuat anak yang sudah kadung pinter tapi belum benar. Hari ini banyak ilmu yang manfaat, Allahumma amin. Tapi banyak ilmu yang mubazir. Ilmunya tinggi tapi tidak terasa gunanya itu di mana. Saya punya teman doktor, Pak Din. Doktor itu kan sudah paling tinggi, atasnya lagi sudah kopiah sudah. Wah, kalau di universitas dia ditakuti karena killer ya, Pak. Tapi kalau pulang itu dimarahi istrinya, itu bisa bodoh mendadak dia. Ini rupanya pengalamannya Pak Khalil. Nah, ternyata ini guyon, tapi betulan. Ilmu yang di otak itu akan goncang ketika goncangan ada pada hati seseorang. Berarti yang tepuk tangan ini berpengalaman pada bidang masing-masing. Pak Din ini hebat ketua Muhammadiyah, tapi di hadapan anaknya mentua nanti dulu. Itu ada resepnya tersendiri. Nah, ini kok terlambat ketawanya gimana? Apa bahasa Indonesianya kurang paham kira-kira? Para hadirin, hadirat yang saya muliakan. Dan ada juga orang punya ilmu, tapi dia berbuat jahat dengan ilmunya. Banyak hakim diadili. Ada jaksa kok dituntut. Ada polisi kok disidik. Lu ada hansip itu ditangkap. Ada satpam diamankan. Pasti bukan karena ilmu, tapi karena mas'uliyatul ilm. Nah, di Gontor ini diberi mas'uliyah dan diberi ilmu. Tetapi ilmu yang diberikan itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Zar, oleh Pak Sahal. Kamu pulang saya hanya bekali kuncinya ilmu. Belum ilmunya itu sendiri. Memang iya, yang diajarkan bahasa Arab ini baru alat untuk mencari sesuatu yang lain. Diajari fikih ya cuma fikul madzhab sama fikih ahli sunnah wal jamaah itu. Untuk bekal ibadah, mau pingin lebih tinggi, pakai kunci itu. Yang kemarin saya sampaikan menarik adalah di Gontor mulai diajari pemikiran qauli menjadi pemikiran manhaji di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu. Itu juga kunci untuk kamu membuka sekian banyak hal-hal yang berserakan di dunia ini. Jadi kalau keluar dari Gontor terus diem, itu berarti dia mbak-mbak kunci saja kemana-mana. Mesti. Mungkin dia mau jual kunci. Atau tukang.
Apa ada di antara yang tepuk tangan ini buka warung kunci palsu? Jadi kuncinya harus segera cari lemari. Ketika itu, Pak Zarkasi belum membayangkan ada Universitas Darussalam. Jadi ngitungnya anak kelas 6, berarti aliyah selesai. Belum sampai jamiah, belum sampai memikirkan doktor, belum sampai memikirkan magister. Tapi kunci berkali-kali disampaikan. Nah, kunci ini lemarinya adalah pendidikan yang lebih tinggi. Tapi gudangnya adalah masyarakat. Keilmuan itu bagian dari kehidupan, bukan kehidupan itu yang bagian dari keilmuan. Buktinya tadi, ada dokter yang hilang nyalinya karena disentak oleh bojonya masing-masing. Ini supaya dicatat menjadi mahfuzat. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya hanya sekarang bicara kunci ini harus dibawa kemana. Pertama, mencari ilmu yang tersimpan dan baru bisa dibuka dengan kunci. Silakan mau ngambil takhasus kemana, kuliah di mana, jamiah di mana, monggo. Nah, tetapi dari sekian banyak referensi yang dibuka oleh anak gontor yang sudah membawa kunci, hendaknya diuji kebenarannya di dalam perkembangan masyarakat itu. Masyarakat adalah alat uji yang paling muktabar di dalam pengembangan keilmuan itu. Jangan marah-marah kepada masyarakat karena ilmunya tidak dimengerti oleh masyarakat. Saya kan termasuk anggota ITSMI, anggota dari bagian winking, bagian belakang. Saya ingin menyampaikan, ini orang pinter-pinter. Jangan ngelupuk podo pintere. Tetapi turunlah, kumpulkan orang bodoh-bodoh itu supaya pinter. Kak ngelumpuk podo pinter nih, yang pinter rumongso kepinteran, yang bodoh ya ndak ngereken wong iku pinter-pintermu. Nah, ini yang dimaksud oleh Trimurti menurut pandangan saya, segera menyelam di masyarakat untuk menguji kecanggihan daripada ilmu kita masing-masing. Nah, masyarakat kita sekarang ini berbeda dengan masyarakat pada waktu masih sugengnya Trimurti. Pada waktu saya masih mondok di sini, keadaan masyarakat itu sederhana. Orang Islam itu cuma dua. Kalau tidak NU ya Muhammad, ya sudah, tidak ada lain-lain lagi. Ini mau besanan saja takut. Takut tidak mendapat barokah dari masing-masing pemimpinnya. Selisih sedikit ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, ribut. Padahal di kitabnya orang NU ada kunutnya dan ada tidak kunut. Tapi karena dia terkooptasi oleh golongan, ribut kalau tidak kunut itu begini-begini. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ribut karena sudah tidak sholat subuh. Jadi apa problemnya sudah kelewat. Dulu Pak Den, waktu saya masih habis dari gontor pulang, beda hari raya itu berkelahi Pak. Takut ini puasanya dosa, segala macam. Padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU,
ini kan cuma tanggalnya, kan bukan hari rayanya. Bener apa enggak? Betul. Nah, kalau dibutuhkan pengasuh, sahih sudah. Yang beda itu tanggalnya. Kalau sholatnya ya itu, Allahu Akbar sekian kali takbirnya, ya sama. Loh kenapa tanggalnya kok enggak sama? Ngitungnya enggak sama. Kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya, dan itu perlu 2 derajat. Di atas ufuk. Muhammadiyah pokok sudah istimewa selesai lah. Ada apa mesti diinceng itu? Apa tamu dia? Lah yang nginceng ini ya enggak mau disalahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nginceng. Sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua Muhammadiyah. Jadi ketika itu ketua Muhammadiyahnya Pak Syafi'i Ma'arif. Saya diundang oleh Pak Yusuf Kalla, marah-marah Pak Yusuf Kalla ini. Ini gimana NU sama Muhammadiyah? Masa enggak bisa jadi satu hari rayanya itu? Repot masyarakat kalau begini. Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Ya kompromi lah. Caranya, oh dengan Pak Din ya, maaf, dengan Pak Din. Katanya Pak JK, bagaimana kalau Muhammadiyah turun 1 derajat? NU-nya naik 1 derajat. Oh, kalau begitu langsung cash and carry saja. Ini fikihnya pedagang itu di sini. Kok disuruh naik turun? Saya bilang enggak bisa Pak itu. Lah terus yang bisa bagaimana? Yang bisa pengertian seluruh umat Islam bahwa perbedaan itu terbuka memang ada. Yang kedua ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama, tanggalnya yang tidak sama. Wong hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kita berangkat dari Jepang, dari Narita itu ya Pak Akhir, itu Jumat sore. Sampai di California itu Jumat pagi. Jumat. Ini sembahyang Jumat lagi apa tidak? Kalau Jumat tak sembahyang Jumat lagi kok serge banget ini loh. Serge banget. Tapi ketika pulangnya misalnya dari New York ke Jakarta berangkatnya Jumat pagi itu sampai Jakarta hari Minggu. Jadi kehilangan 1 hari enggak tahu di mana Sabtunya ini. Jadi soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal. Nah, alhamdulillah ini karena mungkin zamannya yang berubah, maka kedekatan ini semakin hari semakin nyata. Saya sama Pak Din sering diundang pidato bareng. Gitu. Kadang saya bisa, kadang Pak Din bisa, kadang salah satu enggak bisa gitu. Tapi lebih sering saya diundang Muhammadiyah daripada Pak Din diundang NU. Hah? Padahal ini mantan NU nih. Kenapa dia pindah? Karena enggak kerasan saja sama orang NU. Bukan karena teori yang tinggi-tinggi gitu. Ini orang NU kok kumuh banget. Cuman itu sekitar itu saja. Nah, masalahnya adalah sekalipun NU Muhammadiyah ini berbeda di dalam furu, bahkan Ibnul Furu ya, tetapi wawasan keumatannya sama, wawasan kenegaraannya sama. Karena Hadrotus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ikut mendirikan republik. Kiai Ahmad Dahlan ikut mendirikan republik. Pahlawan nasional ada di dua belah pihak. Tahu jerih payahnya bagaimana membawa Islam di tengah kebinekaan yang luar biasa itu. Maka sabar. NU sama Muhammadiyah itu sabar. Cuman NU itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang
sandal. Jadi kalau dipakai, dipakai semua. Kalau tidak, ya sekalian tidak semua. Jangan dipakai yang kanan, yang kiri tidak dipakai. Nah ini dikira orang stres itu. Orang NU suruh bikin universitas rapi seperti Muhammadiyah. Sulit pak, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong orang. Tapi orang Muhammadiyah suruh ngurusi orang macul yang sehari-hari tidak ngerti apa-apa. Sehingga dia musyrik menjadi muslim. Enggak sabar juga pak. Nah bertemunya ini banyak yang tidak suka. Oleh karenanya, maka wawasan keagamaan, wawasan keumatan, wawasan kebangsaan dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun juga. Ini pertama saya. Sekarang yang kedua. Pandangan-pandangan kaum muslimin terhadap negara Indonesia ini baru selesai setelah berpikir 40 tahun. Waktu tahun 1945 kita merdeka. Nah setelah itu umat Islam berbagai macam pandangan Indonesia ini diapakan dan disetempel apa. Maka ada yang keras, harus pakai stempel Islam. Nah keras ini melalui beberapa pendekatan. Ada yang pendekatan militer, kemudian lahir DI, TII. Ada yang pakai pendekatan militer dan politik, PRRI dan Permista. Disaingi oleh kelompok-kelompok orang yang tidak suka agama, orang ateis, 48 pemberontakan komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan pemberontakan 65 yang dipimpin oleh RRC. Saya tidak tahu ini akan ada pemberontakan lagi apa tidak. Nah, masalahnya selanjutnya yang saya maksud begini. Setelah pendekatan militer gagal, dicobalah, ini kok diem saja ada apa? Ben? Mendengarkan teman-teman ya? Setelah pendekatan militer gagal, dicoba melalui pendekatan konstitusional. Maka seluruh wakil-wakil umat Islam bergerak di konstituante. Bagaimana supaya negara ini ditetapkan berdasarkan apa? Bentuknya seperti apa? Ada yang minta Pancasila tetap, ada yang minta Islam, dan ada yang minta sosiodemokrasi. Ribet di situ tidak putus. Artinya dengan pendekatan politik pun juga mentok. Karena ini mentok dan tidak bisa berhasil, maka diambil alih oleh Bung Karno tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini, kemudian tahun 55 kemarin ada pemilu, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa, baru ada pemilu lagi tahun 71. Tahun 71 orang Islam semua jadi satu, Pak. Yang Pak Idham, yang Pak Muhammad Nasir, yang Pak Kasman Singotimojo, yang Pak Nurholis Majid, yang Gus Dur, semua bersatu membela satu partai bersama. Namanya Partai Persatuan. Sampai dengan tahun 82 berhasil utuh, tapi setelah itu mulai retak-retak. Maka sekarang P3 yang dulu dimodali
dengan darah dan air mata, per hari ini masih layak mutu wala yahya. Mudah-mudahan qad aflaha man tazakka. Nah, ini perjalanan. Dari sini ulama-ulama itu berpikir, ini kenapa ya? Di sini kok enggak pas. Ternyata kesimpulannya, Islam di Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fakhir itu benar. Islam dalam peradaban belum tentu Islam dalam formalistik. Di sini masalah yang timbul. Nah, akhirnya ketika diformalkan menjadi banyak tentangan dari kelompok umat Islam sendiri. Disinilah maka kemudian dikaji sampai tengah tahun 1983. Berkumpullah ulama-ulama ketika itu di Jawa Timur dan tempatnya di Sukorejo, di pondoknya Kiai As'ad, ngumpul semua. Cari jalan supaya selamat, sudah tidak ada goncangan-goncangan lagi, ini bagaimana? Akhirnya ditetapkanlah bahwa untuk urusan ideologi negara ditetapkan oleh mayoritas bangsa yang namanya Pancasila, kemudian akidah kita tetap Islam sesuai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru selesai tahun 84. Pendekarnya ketika itu mungkin banyak orang tidak tahu. Pendekarnya adalah seorang ulama namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau putra dari Kiai Siddiq. Kiai Siddiq itu asal dari Lasem. Kemudian karena kalah berdebat nahwu, malu, pindah ke Jember. Jadi dulu berdebat kalah itu malu. Nah sekarang sudah kalah berkali-kali, alhamdulillah tidak ada malunya sama sekali. Pergi ke Jember. Saya tahun 83, ini belum pernah saya ceritakan di sini. Tapi mumpung ini ada waktu dan saya juga sudah menjelang tua, ada perlunya saya sampaikan. Saya tanya beliau, Kiai, ini penempatan negara dengan ideologi sendiri dan Islam sebagai umat Islam ini politis apa ijtihadi? Jawabnya beliau, ini ijtihadi, bukan politis, dan silahkan pakai untuk selamanya. Nah, karena saya tidak puas, saya tanya, dasarnya apa ya? Kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Hasan, kalau setelah saya di kantor itu memang ngaji pindah-pindah begitu. Sana tiga bulan, termasuk ngaji di Kiai Ahmad Siddiq. Dibukakanlah oleh Kiai Ahmad Siddiq Misakul Madinah. Perjanjian Madinah. Iki sem, bahasa Jawa. Iki si sak durunge kowe takon woton dhisik iki. Misakul Madinah. Pada tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah saya baca, ya saya bisa lah baca, wong lulusan gontor masa enggak bisa. Bahasa apa Arab. Bisa saya baca. Komentar saya, subhanallah, ini adalah piagam yang paling orisinil untuk demokrasi dan kemanusiaan. The original conception about humanity and democracy. Luar biasa ini. Ketika itu, saya membaca, tidak saya apalkan, karena memang bukan mahfudzat. Tapi saya masih ingat poin-poinnya. Poin yang pertama, ukhuwah bainal muslimin. Oh, kenapa ya kok enggak ukhuwah Islamiyah ya? Ternyata kalau Islamiyah itu mesti ukhuwah Bapak Akhir. Yang ruwet ini kan musliminnya.
khutbahnya waktasimu, keluar masjid watafar. Di dalam kita wiridan, di keluar kita ganti sandal baru, kan begitu. Jadi yang ruwet ini musliminnya. Di situ diterangkan untuk urusan-urusan yang furu'iyah, sudahlah ma'amaluna walakum ma'amalu. Untuk yang usul ini kalau ada perbedaan harus dibicarakan di antara para ulama. Jangan dibicarakan di antara di luar para ulama. Nah sekarang enggak. Ada anak Ansor sama pemuda Muhammadiyah ribut soal tahlil. Ini nyampe apa enggak ke yang mati? Kata Ansornya, nyampe. Loh buktinya, karena setiap kiriman enggak pernah kembali. Loh ini omong apa? Pak, ya pemuda Muhammadiyahnya ini kan enggak terima. Mana tanda buktinya? Nah kalau diserahkan bangsa begini ini Pak, innalillahi wa inna ilaihi. Nah kalau sudah sampai top dia merusak Islam, dia harus dinyatakan tegas dia berada di luar Islam. Luar biasa. Saya baru diberitahu oleh polisi. Dulu Pak Asim, ada orang ngaku malaikat Jibril namanya Lia Eden. Bener ya? Ada orang yang mengaku Nabi Muhammad namanya Musad. Dua-duanya ditangkap. Dimasukkan di tahanan. Ditanya oleh polisi. Wahai malaikat Jibril, pernahkah ketemu Nabi Muhammad ini? Ternyata belum pernah ketemu dua orang. Lah kalau sudah sampai ini Pak. Ya sudah, harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Saya juga menyampaikan sama Al-Mukarram, Bapak Menteri Agama, sudah jangan ragu, katakan itu bukan Islam. Kenapa ragu? Tapi ini jangan cuma ditepuk tangan itu. Maksud saya, yang lain-lain itu ikut mendorong. Supaya ada pride. Karena yang menghadang pun juga sangat banyak. Yang kedua, ukhuwah bainal adyan. Mana yang bisa dikerjasamakan dengan luar Islam, mana yang tidak. Itu jelas sekali. Sehingga rahmatan lil alamin memang melampaui rahmatan lil muslimin. Urusan yang tidak syariah sudah. Bikin got bareng bangunan tidak apa-apa. Tapi kalau urusan yang syara, yang akidah, ya lakum dinukum. Lihat itu ada tuntunannya, Pak. Dan itu disusun langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kalau benci kelewat benci, tidak membedakan mana asyadduhum adawatan atau akrabahum mawaddatan. Zimmi dan harbi disamakan. Tapi kalau sudah kadung kepingin demokrasi, tahlilan di gereja. Itu kurang tempat apa bagaimana? Seperti orang Kristen, enggak usahlah disuruh Jumatan. Nanti sandalnya hilang. Saya kan sering dicemooh sama orang Kristen. Gimana orang Islam itu? Uang ibadah kok sandalnya hilang? Ya mesti saja, karena sandalnya tidak dipakai. Nah sampean sepatunya dipakai. Jadi yang hilang ya tidak sepatunya, tapi sepeda motornya yang di luar itu yang hilang. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Din tadi sajalah, Al-Hanifiyatus Samkha, itu pas sudah itu. Ini jangan diumek-umek lagi, itu maksud saya. Nah, kemudian yang menarik lagi, untuk kabilah-kabilah di luar hukum syariat dipersilahkan untuk menggunakan kebiasaannya masing-masing. Ini saya belajar usul fikih di sini juga begitu, Pak Hasan.
mabadi awaliyah. Itu belum mabadi akhiriyah loh. Masih mabadi awaliyah, tetap kunci. Nah itu digawa diintil-intil tak garuk lo apa-apa lo kunci. Bab mabadi awaliyah. Di situ kan ada al-ahdah muhakkamah. Tapi yang muhakkamah yang bagaimana? Tentu yang tidak khilafis syari. Ma warata fi syar'i mutlaqan wala dhabita lahu wala fil lughah yurja'u ilal 'urf. Berarti ada status di dalam adat sepanjang dia menjadi al-'urf yang tidak muta'arif. Ini kan sangat jelas. Nah, sekarang ini semua diubah, yang lunak terlalu lunak, yang keras kekerasan. Semua yang lain dirinya dibilang kafir. Masuk neraka. Neraka-neraka. Semua masuk neraka. Surganya cuma dia aja. Lu kok gak takut masuk surga sendirian? Yang arduhas sama watu wal. Kini-kini ini bagaimana? Nah, ada lagi yang kita merasa bahwa itu bukan Islam. Sering kali ya. Tetapi sesungguhnya itu pilar di dalam Islam adalah kepastian hukum. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tu'addul amanati ini untuk Pak Hidayat Nur Wahid. Untuk politisi-politisi. Supaya membawa amanat rakyat. Jangan 5 tahun sekali datang ke rakyat terus tidak tahu lagi, menunggu 5 tahun lagi. Ini yang tidak tepuk, ini mesti pendaftar-pendaftar. Nah, kalau idza hakamtum, ingat, bainan nas, bukan bainal muslimin. Antahkumu bila adil. Penegakan hukum. Ini harus sama rata, sama rasa. Nah, sekarang di Indonesia kan tidak. Hukum naik susah, ke bawah kena. Pajak naik sulit, turun gampang. Akhirnya yang kena yang kecil-kecil. Jadi kepastian hukum. Jadi inti dari hukum adalah al-adalah. Inti daripada politik adalah al-amanah. Kalau dua ini hilang, maka hukum akan menjadi cerita dan politik akan menjadi akumulasi kekuatan saja. Luar biasa, Pak. Di bawah ada lagi al-musawah bainal iqtisad, keadilan ekonomi. Ini tidak sama rata sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Beda kan? Sama-sama merasakan. Kalau tadi biar anak saya Fatimah Sarokot lakotok tuh ya, ya. Kalau ini enggak. Masa tukang ban minta rezeki sama dengan pabrik ban? Kan enggak mungkin. Tapi semua kebagian, halalan, toyiban, mubarakan. Orang sedikit bisa bahagia, dapat banyak bisa bahagia, dapat sedikit bisa menjadi pencuri, dapat banyak pun bisa menjadi rampok di mana-mana. Yang habiskan uang negara itu bukan orang miskin, Pak. Orang yang sudah masya Allah kayanya. Nah, di sini pun adalah ketentuan yang harus ada di sebuah negeri, apapun bentuk negeri itu. Kita ada orang sampai situ, kita harus perjuangkan ini. Nah, kemudian ketika Madinah diserang orang-orang lain, maka seluruh agama yang ada, baik Yahudi, Nasrani maupun Sabiin, harus bersama-sama membela nasionalisme Madinah. Coba, Pak. Ini kan masya Allah. Dan ini bikinan Nabi Muhammad loh. Bukan bikinan Muhammad belakangan ini, Pak. Ini Nabi Muhammad. Kekurangan kita adalah di dalam pemahaman daripada Islam.
implementasinya sudah punya fikih, sudah punya dakwah, tapi kita sering melupakan sirah nabawiyah di dalam memimpin umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah nabawiyah itu juga strategi implementatif yang real dari Rasulullah. Kapan Rasulullah dakwah diam-diam, kapan terang-terangan, kapan mengungsi, kapan hijrah besar-besaran, kapan dia menunggu, dan kapan beliau membalas serangan. Semuanya ini harus kembali di dalam benak kita. Nah, sekarang ini, para bapak yang saya muliakan, negeri yang tadi oleh para ulama diputuskan tahun 84, itu supaya diisi, jangan didekonstruksi. Kalau didekonstruksi, ruwet, habis waktu untuk mendekonstruksi, belum lagi mengisinya kembali. Lebih langsung dengan melakukan jurusan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Seperti ada LGBT itu. Itu kok saya dengar-dengar yang teriak-teriak kok cuman saya, yang lain-lain ini gimana kok enggak teriak-teriak. Itu kan embrio supaya laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, kan gitu maunya Pak Fakir. Kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya enggak tahulah karena saya enggak pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, itu mau olahraga atau mau kawin? Digempur saja. Saya juga ditanya pada Pak Ida, ini gimana gempur dari segala penjuru yang udhulu min adwabin mutafarriqa. Jadi jangan menghilangkan amar ma'ruf, nahi mungkar, sekalipun kita tidak melakukan dekonstruksi di dalam bentuk, tetapi kita harus selalu di dalam isi. Kadang-kadang kita menemui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min iltaqatoha aynama wajada. Perkara yang hak itu milik orang Islam. Kalau tidak ada di tempat kamu, ada di tetangga, berarti itu milik kamu yang di sana. Ambil kembali. Jangan tetangganya dimaki-maki karena tetangga. Kalau bapak-bapak pergi ke Jepang, pergi ke Taiwan, pergi ke Korea, Masya Allah, perlindungan konsumen, perlindungan jual beli, kualitas. Nah ini ada saksinya Pak Fakir, dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita ke Taiwan, kehilangan koper di bandara, pasti kembali. Karena mengembalikan itu biaya negara, dan tidak mengembalikan adalah kriminal. Loh, bukankah sepotong ini juga Islam? Seperti di Jepang, itu kalau ada toko memalsu kualitas, langsung ditutup, Pak. Jadi wailun lil mutaffifin, itu kok jalan di sana, enggak jalan di sini. Sementara kita, ini kalau beli makanan, keliru terus, Pak. Buah-buahan katanya manis, tapi kecut. Saya beli di Jalan Surabaya, Pak Din, itu lampu. Lampu itu yang kuno, itu harganya mahal. 2,5 juta. Kalau yang baru itu cuma 650. Saya bilang, saya minta kuno, Pak. Oh iya, Pak Ji, ini tinggal satu yang kuno. Setelah diberikan saya, ternyata baru, kan kelihatan baru cetakan itu. Loh Pak, ini baru Pak, bukan kuno. Aduh, sampean ini kok rewel. Sampean biarkan saja. Lama-lama kuno sendiri. Mati. Itu namanya sekarang katanya mukidi. Ini lama-lama kuno sendiri. Wah, ini orang belum tahu siapa yang beli ini. Akhirnya
saya bayar 650. Loh, taji kurang ini. Ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Itu kira-kira ada di Jepang apa ada di Indonesia kira-kira. Lah terus sepotong ini saja loh ya, bukan la ilaha illallahnya. Yang Islami yang mana? Akhirnya dia sadar, loh Bapak ini dari Sidoarjo, enggak, saya dari Malang. Loh Malang mana? Itu kan ada Pondok Al-Hikam, itu pondok saya. Oh kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya? Kok enggak bilang dari tadi ya? Kan malu saya kalau begini. Jangan begitu, lain kali bilang Pak kalau Bapak ini Pak Hasyim Muzadi. Bagaimana, mudah-mudahan saya ini tidak kualat saya ini. Jadi dia takut Allah apa takut Hasyim Muzadi? Jadi akhirnya saya itu mikir, ini kenapa ya begini? Pak Fakhir kan sebentar lagi menjadi Menteri Luar Negeri, Allahumma. Masa naik bulfa'il terus? Lama-lama. Ini bagaimana ya kok begini? Jadi ternyata setelah kesana kemari, ilmu saya itu ya ilmu keluyuran saja, itu kan ilmu yang berat-berat. Oh kalau begitu, lau anna ahlal kuro amanu wattaqo. Itu ahlal kuronya, bukan kuronya, Pak. Jadi kita tidak usah bulet perkara kuro, tapi ahlal amanu wattaqo. Fafatahna alaihim. Tapi walakin kazabu, yang kazabu tadi kuronya apa ahlul kuro? Ini bukan tamrinan, tapi sudah terang. Sehingga menurut saya, yang penting bagaimana kita isi Indonesia. Nah, di saat kita ngisi itu, tantangannya luar biasa, Pak. Terutama setelah tahun 2002, setelah reformasi ini. Seluruh ideologi yang baru-baru masuk, baik di kalangan kaum muslimin, maupun yang dari barat, maupun yang dari timur, semuanya masuk, sementara kita sedang diancam oleh regenerasi yang sudah 100 tahun ini, Indonesia akan ganti penduduk baru. Mereka anak kita atau anak zamannya. Ini menjadi perhatian kita. Tetapi la ta'asu min rohillah. Sekian banyak kita berkumpul. Hum ya'lamuna kama ta'lamu wa tarjuna minallahi ma la yarju. Oke, mari kita berjuang mengisi Indonesia ini. Berhadapan dengan yang merusak. Tetapi yakinlah kalau mereka sakit, kita pun sakit. Tapi kita punya Allah, mereka belum tentu mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.